masukan seperti ini, masukan begitu. Oh. Itu kan masukan. Agak susah ya. Iya, kan dia pakai sarung tangan. Sarung tangan juga pakai. Intinya supaya ini jangan steril, ini buka ujungnya jalan itu. Ini jangan buka dulu, jangan ditajangin. Ujungnya aja dibuka gini. Beginin aja bisa. Bisa kan? Ini dibuka ujungnya. Masukkan ini. Nah ini pinset ini nanti untuk ini waktu masukkan ke. Nah kita masukkan gitu. Kita pakai sarung tangan ya. Terus, sudah nih udah jadi kan? Udah jadi. Ini kan ada pinset, ada jeli. Ini ujungnya masih jeli. Kenapa? Supaya tidak sakit ya. Paham ya? Kasih jeli. Ini jangan kena-kena begini, nggak boleh. Ini steril. Ini kan steril, dari sini ambil. Ya. Ini. Atau waktu pakai jelinya bisa begitu juga untuk dikeluarkan. Atau dari ujungnya sini juga boleh dibuka pakai jeli. Banyak sih tekniknya, terserah ya. Ini bisa dibuka, kita masukkan dulu. Kita tarik pelan-pelan. Ini jangan jatuhin dulu, kasih jeli dulu di sini, di dalam ini dibuka. Oles jeli. Ini kan pas dibuka, ini kan taruhlah katakan begini ya, di dalam ini kan. Kita buka, sobekin. Sobekin begitu ke samping kan, dibuka dulu di sini, nanti sampingnya kebuka ya. Tadi masih di dalam ini kan steril ya. Nah, pas waktu masih di dalam ini kita masukin ya jelinya cerah. Ya. Nah, kemudian baru kita pakai ini. Pakai ini masukkan ke pasien. Mana pasiennya sini? Enggak, pura-pura aja enggak akan dimasukin semua. Jelinya berarti kasih ya jeli ya. Katakanlah jeli sudah dikasih ya. Ya. Biar nggak sakit. Ibu itu berarti ujung botol jelinya nggak boleh nyentuh ke sini? Nggak boleh. Bisa gini kan nggak kena kan? Yang penting jelinya, panjangin jelinya. Tapi tadi lebih baiknya pas di dalam situ dibuka ujungnya, ditarik kan? Ini kan dibuka nih sampai ke sini, samping-sampingnya baru dipasang jeli. Dan kemudian ini kan steril ya pakai ini. Kemudian berasa nggak sebenarnya? Nap. Tidak boleh. Duduk aja dulu biar yang lain kedengar. Coba duduk sayang, duduk. Duduk dulu. Dari jauh-jauh kelihatan kok, nanti baru latihan sendiri. Nih kan, udah begini kita masukkan. Kalau memang dia tuh orang yang gak sadar gitu ya, dia masukkan dulu yang tempat bersih yang mana? Yang bersih itu hidungnya dulu. Kalau memang ya. Nah, misalnya ini terpasang rahistomi sini ya. Ya. Di sini pasang itu kita pakai dulu ya, yang paling bersih. Nah, masukkan ke hidungnya gini puter. Masukkan situ. Ini jangan ditutup dulu. Ini masih dibuka ya. Nah, waktu kita mau narik ini baru ditutup. Kalau enggak sempat ini pakai tangan kita tadi. Tapi ini kan bersih ya, apa namanya? Steril ya, apa namanya? Pakai sarung tangan ya. Steril. Pakai anspoon. Tapi kalau enggak begini. Nah, ini udah disiapin gini aja nah. Langsung diputer. Tarik. Terus sebelah lagi. Ambil mana tadi cairannya? Cairan. Kom basah tadi. Cairan ini. Itu kom kecil yang ada airnya. Ada airnya tadi mana? Ya, ini disedot, ini sedot gitu. Nanti dia lari ke sini. Tahu enggak maksudnya?
kan kalau kita sedot begini, kita tutup tuh dia nyedot loh, cairannya tuh masuk ke dalam sini. Dan botol cairannya dari sini masuk ke sini, kotor nih. Ini ada antiseptiknya, nanti bisa penuh ini nanti. Kita putar-putar gitu. Waktu masukin jangan dipencet dulu, nanti kalau udah masuk kita baru pencet gini, baru kita tarik sambil diputer-puter. Oh, pas ditarik dipencet. Nah, dalam hati sampai jangan 10 aja, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pakai ya. Baru pakai air ini. Pakai air ini kita tutup lagi kan, nyedot tuh. Cerot gitu kan. Masuk ke sini lagi kotorannya. Betul enggak? Ini bilas maksudnya. Bilas. Kelihatan enggak? Jadi udah dari pasiennya kita masukin pasien, ini masih buka ya. Masuk pasien, baru kita puter-puter ini, baru kita tutup. Pas kita tutup tuh sambil muter, kita sambil hitung, sambil tarik ke atas. Nah, jadi nanti dia masuk ke sini cairannya. Cairannya masuk. Jadi pas lagi dimasukin itu. Nah ini kan kotor kan? Kita bilaskan ke air yang bersih tadi, serot, gitu kan? Bersih kan? Dalamnya ini bersih lagi, masukin lagi. Nah. Dorong dulu gini, kita pakai itu pinset nih, dorong gini, ini nggak bisa yang bukanya pas mandi. Nah, dorong gini, dorongnya gitu itu, nah dipindahin tangannya, terus waktu narik diputer-puter ini ditutup sot gitu, jadi cairannya kesini, habis itu bilas lagi. Nah, bilas lagi pakai air bersih tadi. Bilasnya itu ditutup apa enggak? Jadi pas lagi ditutup, dibilas itunya dipencet. Iyalah, dipencet lah supaya cairannya itu masuk lagi ke dalam sini, buang. Iya, kalau ditutup kan dia kan nyedot. Namanya juga section kan. Jadi menyedot. Tapi kalau kita buka dia enggak ngapa-ngapain, tapi kalau dia kita udah tutup, ini kita tutup gitu, dia langsung nyedot. Jadi udah nyedot punya pasien, kita pindahin lagi sini nyedot cairannya. Iya, buat bilas. Oke, cairannya juga kalau bisa steril, hangat ya, bersih gitu. Masuk ke situ. Nah, kalau sudah hidung, kan hidung ini yang bersih ya. Baru ke mulut. Tapi yang paling bersih tuh ini dulu, oroparing tadi. Oroparing itu kan dipasang tuh steril, nggak boleh kotor. Di sini ada apa namanya? Dipasang oroparing ya, namanya. Kita sedot dulu, serot gitu. Udah mulai bersih situ, baru ke hidung. Dari hidung nanti baru ke mulut. Mulut itu sela-sela giginya tuh lihat. Nah, terus gini, itu pasiennya miring ke kiri, ke kanan kita miringin supaya cairan itu ada. Nanti kita apa ya mas, kita sedot. Kalau dia nggak terpasang apa-apa di dalam sini, kita masukkan aja yang ke dalam, masukkan ke dalam, kita ke dalam, sampai dalam ya sekitar 20 cm. Kalau di sini sampai 10 aja, 10-12. Kalau dalam ke sini 30-25an, ini kan lebih dalam masuk alatnya. Masukinnya ya. Nanti browsing lagi ya. Oroparing berapa senti, itu berapa senti ya. Nah, lihat lagi, browsing lagi gambarannya. Kalau bilang perlu cari videonya. Jangan ngandalkan sini, nggak akan bisa. Nggak kebayang. Tapi ketik aja video section ya, oroparing, nasofaring, pakai tracheostomy. Itu ada videonya banyak, tinggal kalian lihat. Ya. Dari hidung ke mulut itu berarti kateternya tetap timbul atau ganti? Tidak, satu. Tapi dari cuman kateter sudah selesai kita pakai langsung direndam. Kalau di rumah sakit mungkin sekali buang. Kalau di rumah sakit yang misalnya yang tipenya enggak ini, kita rendam pakai Lysol gitu. Nanti dia dicuci bersih lagi, steril lagi, direbus lagi. Itu. Ya. Tolong ya, jangan mengandalkan ini aja. Inhalasi tadi juga gitu, mesinnya udah gak bagus gitu ya, itu juga aja. Ketik sendiri cari videonya. Kemudian ketik sendiri cari